Seniman Karanganyar atau Sekar adalah forum komunikasi media tradisional atau FKM Metra Kabupaten Karanganyar yang telah menorehkan prestasi juara 2 dalam ajang Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi atau SIAK tahun 2017 yang diadakan oleh Kementerian Kominfo di Palembang. Hal inilah yang melatari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Garut untuk memboyong 42 perwakilan FKM Metra Kecamatan dalam kegiatan studi komparatif selama 3 hari dari tanggal 25 sampai 27 Juli 2019 untuk mempelajari cara FKM Metra Karanganyar sukses di pentas nasional. Dari 42 FKM Metra tersebut akhirnya diwakili oleh 37 perwakilan. Dan pada pertemuan tanggal 26 Juli 2019 di Aula Podang 1 Setda Karanganyar diterima langsung oleh Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar sekaligus PLT Kadiskominfo Karanganyar Bahtiar Sarif beserta jajaran pejabat Diskominfo Karanganyar. Di antaranya Sekretaris Diskominfo Agung Cahyo Nugroho yang memimpin sesi tanya jawab. Dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesuksesan FKM Metra Karanganyar ini tercipta karena kekompakan semua stakeholder yang ada di Karanganyar. Selain kekompakan para seniman juga karena dukungan penuh Bupati Karanganyar serta kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Sebetulnya tidak ada strategi khusus, namun karena dukungan dari Karanganyar 1 yaitu Bapak Bupati yang mana beliau sangat care dengan kegiatan kesenian di Kabupaten Karanganyar, sehingga kami pun selaku bawahan itu menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan beliau, dan akhirnya kami bersama seniman-seniman yang ada di Kabupaten Karanganyar kita kumpulkan dan kita satukan visi sehingga menjadi bernama Sekar atau Seniman Karanganyar. Itu setelah menjadi target kami dari Pak Bupati supaya mendapatkan peringkat yang terbaik, dan akhirnya kami dengan beberapa seniman berusaha semaksimal mungkin, dan kami selalu menjalin dengan rekan-rekan seniman bahwa Kabupaten Karanganyar itu lebih utama daripada kepentingan masing-masing pribadi seniman itu sendiri, sehingga tercapailah apa yang menjadi cita-cita kami bersama, terutama Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar, sehingga kita mendapatkan peringkat yang kedua se-Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapannya kita belajar banyak dari Kabupaten Karanganyar yang kemarin sudah juara. Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman FKM Metra yang ada di Kabupaten Garut. Jadi mungkin kelebihannya kita malah pada saat awal-awal dibentuk sudah belajar pada yang ahlinya, belajar pada yang lebih berprestasi, sehingga nanti kita mungkin lebih punya kemampuan atau punya inovasi yang lebih dari Kabupaten Karanganyar. Ini mudah-mudahan harapan kami, teman-teman yang sekarang belajar di sini, yang studi komparatif, ini bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar dan bertanya seperti apa sih sebetulnya Kabupaten Karanganyar sampai bisa berhasil. Itu saja. Para seniman dan budayawan yang mewakili 42 FKM Metra di Garut ini sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas di Diskominfo Garut ini. Menurut mereka, dengan dibentuknya FKM Metra mulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten diharapkan selain sebagai media diseminasi informasi kepada masyarakat di pelosok, juga sebagai upaya melestarikan dan mengangkat kembali seni dan budaya Sunda khususnya Garut ke tingkat nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Santana, Ketua FKM Metra Kecamatan Selawi. Dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Diskominfo yang telah bisa menggabungkan kami, mempersatukan kami, para pelaku seni dan pelaku budaya, sehingga kami bisa menikmati dengan berkumpulnya ini, karena kami yakin
sekalipun berbeda-beda, ketika bersama-sama di situ timbulnya sebuah kenikmatan. Maka dengan pertemuan kami ini, kami bisa menyatukan gagasan dan wawasan untuk mengangkat kembali budaya dan seni Sunda, seni tradisi yang harapannya bisa membuat motivasi buat rekan-rekan, buat penerus-penerus kita agar selalu punya ajen. Harapan Simkuring, Pangitan, mudah-mudahan dibentuknya FK Mitra Kabupaten, sarang FK Mitra tiap kecamatan. Mudah-mudahan harapan Simkuring sadayana seni tradisional anu aya di daerah sing tiasa terangkat deui. Salajengna naon amina teh mudah-mudahan FK Mitra ke depan semakin maju dan sesuai dengan harapan Bapak Kadis nyata sebagai media pertunjukan untuk menyampaikan berbagai macam berita informasi kepada masyarakat sampai ke pelosok pedesaan. Sakali deui Pangintan Simkuring ngiring bingah pisan reueus ku dibentuk na FK Mitra. Wilujeng Kadiskom Info, mari kita bekerja sama, mudah-mudahan seni tradisional maju melalui FK Mitra Kabupaten Garut.